dunia fashion design, ternyata Mas Aji Natonegoro nih selalu menyempatkan diri untuk membagi ilmunya pada banyak orang. Iya, dan kemarin ia turut terlibat nih dalam acara pameran dan lomba hasil karya anak-anak didikannya. Dan informasi berikut menutup perjumpaan kita hari ini. Iya, dan jangan lupa saksikan kembali Entertainment News nanti jam 5:30 sore. Thank you very much for watching us. Have a great day. Goodbye, good and people. And bye-bye. Tidak hanya aktif sebagai desainer yang terus menciptakan karya-karya bagi kemajuan fashion tanah air, Aji Natonegoro rupanya juga mendedikasikan dirinya di dunia fashion dengan mencetak calon-calon desainer muda hasil didikannya di salah satu sekolah desain di Jakarta. Dan kemarin pria berusia 54 tahun ini baru saja mengadakan sebuah lomba fashion show untuk memamerkan hasil karya para peserta didiknya yang telah berhasil meraih kelulusan. Selamat malam dan terima kasih kepada orang-orang komplit yang telah hadir meluangkan waktunya untuk melihat kreasi-kreasi putra-putrinya yang telah dididik oleh saya dan mereka akan menjadi the next Indonesian designer. Oke, malam ini adalah acara malam graduation dari Sekolah Fashion Designer of Aji Natonegoro. Malam penobatan akan memilih satu murid terbaik, the best, the next Indonesian designer. Jadi saya katakan pada mereka bahwa kalau malam ini sukses, kamu akan menjadi the next Indonesian designer. Dan kamu harus menjadi the next Indonesian designer. Jadi cuma bukan sebagai batu loncatan. Sebagai kepala sekolah dan pembimbing, Aji pun turut menjadi salah satu juri yang berhak memberikan penilaiannya kepada 8 peserta yang mengikuti perlombaan tersebut. Lalu seperti apa kriteria yang diterapkan Aji dalam memberikan penilaian terhadap para peserta? Kriteria penilaiannya sebenarnya kita akan melihat kreativitas keasliannya mereka, cara pengerjaannya, karena mereka tidak boleh dibantu, mereka harus mengerjakan sendiri dari pecah pola, bikin patron, menjahit, ya, menempel aplikasi dan segala macam mereka harus kerjakan sendiri, sampai menempel manik-manik pun mereka harus mengerjakan sendiri apa yang telah kita ajarkan di dalam kelas. Jadi kita melihat dari kerapian cara dia bekerja, kreativitasnya, dan bagaimana dia cara menjelaskan inspirasi dia dari mana asalnya, dan dia dapat menjelaskan di depan publik dan di depan dewan juri. Lalu bagaimana animo para peserta terhadap acara yang dapat menyalurkan bakat dan minat ini? Sangat amat luar biasa. Karena saya punya murid di sini, 10 orang gugur 2 tidak lulus, jadi harus mengulang. 8 yang lulus dan 8 yang harus mempersembahkan karya-karyanya. Dan saya juga di mana mereka ini antusiasnya sangat luar biasa. Karena dari mereka yang tidak ngerti gambar dan tidak bisa gambar sama sekali, akhirnya mereka bisa menggambar dengan yang sangat luar biasa bagusnya dan sangat indah. Karyanya itu menjadi satu kebanggaan saya sebagai salah satu pengajar. Untuk saya sebagai awal dari fashion designer, untuk saya sangat luar biasa. Dan mereka karyanya, kerjaannya.